Okay ka lang ba? So, bakit ka nandito, Lor? Like I said, gusto kita bigyan ng pre-dis... Di suatu pagi terlihat sepasang kekasih yang tengah terbangun dari tidurnya. Di sana si pria mengatakan akan segera beranjak dan berangkat ke kantor, tapi si wanita meminta jatah sebelum si pria pergi meninggalkannya. Ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Setelah merasa selesai si wanita justru meninggalkan si pria dalam keadaan setengah kopling. Setelahnya terlihat si pria yang ternyata bernama Konrad sudah berada di tempat kerjanya. Di sana ia diberikan pekerjaan yang begitu banyak oleh atasannya yang bernama Max yang juga saudara dari kekasihnya yang bernama Lauren sebagai hukuman atas keterlambatannya. Konrad pun hanya bisa pasrah atas apa yang ia alami. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini terlihat Konrad yang belum juga selesai dengan pekerjaannya. Di saat yang sama, Lauren menghubunginya dan meminta Konrad segera menyusulnya ke tempat pesta. Awalnya, Konrad menolak karena ia harus menyelesaikan tugasnya yang belum selesai. Namun, di sini Lauren terus memaksanya dan akhirnya Konrad pun segera beranjak menyusul Lauren. Sesampainya di sana, Loren memperkenalkan dua temannya kepada Conrad. Mereka adalah sepasang kekasih yang bernama Eston dan Mara. Kemudian Eston mengajak Conrad bergabung dengan mereka. Tak butuh waktu lama, mereka pun terlihat semakin akrab. Okay. Oh, Esok paginya terlihat Lauren Max dan semua keluarganya yang sedang berada di meja makan. Di saat yang sama Aston dan kekasihnya muncul, di sini Aston terlihat sudah begitu akrab dengan keluarga Lauren. Lalu Aston meminta izin untuk berbicara masalah bisnis dengan Lauren. Di sana Aston mengajak Lauren makan malam dan membicarakan desain rumah baru mereka. Namun di sini Lauren menolaknya karena ia sudah ada janji dengan Conrad. Aston pun memahami alasan Lauren dan memintanya lain waktu jika ia berkenan. Di malam harinya terlihat Lauren yang sedang duduk sendirian. Tak berapa lama Conrad datang ke sana. Di sana mereka berdua terlihat begitu bahagia dan tak berapa lama Conrad pun mengajak Lauren masuk ke toilet dan mereka pun melakukan pengenceritan di sana. Esok paginya terlihat Conrad yang sedang berada di tempat kerjanya. Tiba-tiba Max datang bersama seorang temannya. Orang itu bernama Ren. Di sini Max mengatakan bahwa Ren adalah manajer baru yang akan menangani proyek bersama Conrad. Namun di sini Conrad sepertinya kurang senang akan kehadiran Ren di tempat kerjanya. Karena secara tidak langsung ia akan menjadi pesaingnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini terlihat Konrad, Lauren, Eston, dan Mara yang sedang makan malam. Namun wajah Conrad terlihat seperti tak bahagia. Lantas Eston menanyakan apa yang terjadi dengan dirinya. Konrad pun mengatakan bahwa ia merasa muak bekerja dengan Max karena ia selalu mempermainkan dan merendahkannya. Lalu Eston menawarkan kerjasama dengannya jika Konrad bersedia. The Happy where you are. Just Gitu. Yeah. Esok paginya, terlihat Lauren dan Conrad yang sedang duduk berdua. Di sana, Lauren merasa Conrad sepertinya sudah mulai bosan dengan hubungan mereka yang datar-datar saja. Kemudian, tanpa diduga, Lauren menawarinya untuk mencoba bermain bertiga. Conrad pun merasa tak percaya. Lauren mempunyai pikiran seperti itu. Seketika, Conrad pun hanya bisa terdiam mendengar pernyataan Lauren. Leku, babe. Di malam harinya terlihat Lauren dan Konrad yang sedang bersama seorang wanita. Ternyata wanita itu adalah Ami. Ami adalah wanita yang akan masuk dalam rencana Lauren untuk membahagiakan Konrad. Di sini mereka terlihat sangat bahagia, berbincang, dan bercanda. Kemudian, setelah mereka puas mengobrol, Lauren pun mengajak mereka berdua masuk ke kamar, dan mereka bertiga pun segera main kuda lumping bersama. Di hari berikutnya terlihat Conrad yang sudah tiba di kantor. Di sana ternyata ia sudah terlambat mengikuti rapat. Kemudian Max mengatakan bahwa proyek telah dimenangkan. Namun kemudian ia menunjukkan sebagai pimpinan proyek dan Conrad pun harus mengikuti apa kata Max. Conrad pun terlihat tidak senang dengan keputusan itu. Untuk menghilangkan rasa jengkelnya, ia pun menghubungi Amy tanpa sepengetahuan Lauren. Kemudian, ia membawa Amy ke kamarnya. Sementara, di tempat lain terlihat Lauren yang sedang bersama Mara dan Aston. Di sini, Mara meminta Aston membantu Conrad untuk masuk perusahaannya. Aston pun mengatakan, ia akan selalu siap membantu Lauren. Kemudian, ia menyajikan dirinya kepada Aston sebagai rasa terima kasihnya. Ternyata Mara dan Loren sudah merencanakan tentang adegan bertiga ini. Di hari berikutnya terlihat Conrad Loren dan Max yang sedang berada di sebuah resto. Di sana Max mengatakan bahwa ia ingin Conrad dan Ren bisa bekerja sama sebagai tim. Lalu Conrad menanyakan mengapa bukan ia yang memimpin proyek ini. Padahal ia yang sudah merancang dan membuat proposalnya. Max pun mengatakan ia tak memilih konrad karena ia tak datang dalam rapat presentasi. Di saat yang sama tiba-tiba Ren muncul di sana. Di sana Ren meminta pendapat konrad tentang bagaimana menjalankan proyek ini. Namun setelah konrad memberinya masukan tentang proyek yang akan dijalankan, Ren malah mengeluarkan kata-kata yang terkesan merendahkan konrad. Seketika konrad pun merasa marah dan pergi dari sana. Lauren yang berada di sana pun segera mengejar Konrad untuk merayunya dan memintanya kembali. Namun di sini Konrad sudah terlanjur marah dan tak lagi menghiraukan kata-kata Lauren. Tapi tak diduga, tiba-tiba Ren sudah berada di sana. Ren yang melihat pertengkaran mereka pun mencoba mengambil kesempatan untuk mendekati Lauren. Namun sial di sini Lauren tak menanggapinya dan segera pergi meninggalkan Ren. Tapi ternyata diam-diam ia berimajinasi main kuda lumping bersama Ren. Di hari berikutnya terlihat Lauren yang menemui Ami. Di sini Lauren berniat menghilangkan rasa penatnya dengan berbincang bersama Ami karena ia sedang mengalami hubungan yang buruk dengan Conrad. Tapi di sini Ami malah menceritakan bahwa Conrad pernah menghubunginya dan mengajaknya main SpongeBob. Sementara di tempat lain terlihat Conrad Max dan semua orang perusahaan yang sedang berada di pantai. Di sana mereka melakukan sebuah permainan untuk meramaikan acara. Tapi di saat Conrad kalah dalam permainan itu, Max kembali mengeluarkan kata-kata yang merendahkan Conrad. Sontak Conrad pun langsung marah dan membakum wajah Max. Kemudian ia pergi dari tempat itu. Lauren yang mendengar kabar itu pun menanyakan kebenarannya kepada Conrad melalui pesan singkat. Namun Conrad tak membalas pesan Lauren. Ia malah lebih tertarik membaca pesan dari Aston yang mengajaknya bertemu untuk memperkenalkan klien baru mereka tapi tak diduga ternyata orang itu adalah Ami. Di sini Ami bukannya mengajak mereka berbisnis, namun malah meminta Konrad untuk mengenceritnya. Konrad pun merasa bingung akan tingkah Ami. Ternyata semua itu sudah direncanakan oleh Aston. Sebagai lelaki normal, Konrad pun terpancing rayuan Ami dan mereka bertiga pun main kuda lumping bersama setelahnya terlihat Conrad yang telah kembali ke rumah di sana ia terlihat seperti menyesali perbuatannya yang telah mengkhianati Lauren kekasihnya esok paginya terlihat Conrad yang membuatkan sarapan untuk Lauren sebagai penebusan rasa bersalahnya di sini Lauren menanyakan ada apa gerangan pagi-pagi ia sudah membuatkan sarapan namun Conrad mengatakan ini sebagai perayaan atas keluarnya ia dari perusahaan Max. Lauren yang begitu mencintai Conrad pun hanya bisa mendukung apapun keputusan Conrad. Kemudian ia bergegas mengemasi barangnya di kantor dan segera pergi dari sana. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini terlihat Conrad yang begitu bahagia setelah keluar dari pekerjaannya dan akan segera membangun bisnisnya bersama Aston. Aston yang melihat semangat Conrad pun semakin memujinya atas tindakannya itu dan mengatakan ia menyukai Conrad karena ketampanannya dan kecerdasannya. Di sini Conrad mulai berpikir dan merasa ada yang aneh dengan Aston. Sepertinya Aston adalah golongan penyuka sesama terong. Namun Conrad tak terlalu memperdulikan hal itu yang ada dalam pikirannya hanyalah masalah bisnis bersama Aston. Esok paginya terlihat Aston yang sedang termenung sendirian. Di saat yang sama, Lauren dan Conrad datang menghampirinya. Aston pun segera mengajak mereka untuk masuk. Di sana, Conrad terlihat sedang santai menaiki kuda Aston. Sementara Aston dan Lauren asik berbincang berdua. Di sini, Aston terlihat memandangi Conrad begitu seriusnya. Sepertinya, Aston memang menyukai Conrad. Lauren yang melihat ekspresi Aston pun mengatakan ia boleh memandangi Conrad, asal tidak mencicipinya. Ia mengatakan itu karena Loren sudah sejak lama tahu kalau Aston penyuka sesama Terong. Sampai di malam harinya ketika mereka sedang berada di meja makan, Loren mengutarakan ketakutan Conrad kepada Aston. Conrad khawatir jika Aston menidurinya. Di sana Conrad terlihat tidak enak hati kepada Aston. Karena Lauren malah mengungkapannya kepada Aston. Tapi di sini Aston mengatakan ia tidak mungkin melakukan itu tanpa seizin Lauren. Aston juga mengatakan adakan mereka bersama Ami juga atas sepengetahuan Lauren. Conrad pun merasa kaget. Ternyata Lauren mengetahui semuanya. Esok paginya terlihat Aston yang sudah menunggu Lauren dan Conrad di meja makan. Di sana mereka bertiga nampak begitu akrab dan melupakan masalah perbincangan semalam. Sampai di malam harinya mereka masih tetap menikmati suasana indah itu. Di sini Conrad menceritakan tentang kisah pilu kehidupannya dulu. Lauren dan Aston pun merasa terharu mendengar cerita Conrad. Lalu Lauren mencoba menghibur Conrad dengan menunjukkan rasa sayangnya kepada Conrad. Tapi Lauren juga melakukannya kepada Aston. Kemudian hal yang tak terduga terjadi. Di sini Lauren mengajak mereka berdua melakukan pengenceritan bersama. Di luar dugaan Conrad pun menyanggupinya dan mereka bertiga pun segera melakukan ritual pengenceritan rame-rame. Namun di tengah ritual keributan terjadi ketika Aston meminta Conrad memakan sosisnya. Conrad yang tak terima pun langsung memaki Aston. Loren yang berada di sana mencoba menenangkan Konrad namun Loren justru menjadi sasaran amarah Konrad. Kemudian Konrad pun segera keluar dari sana. <silence> Esok paginya terlihat Conrad yang mengemasi pakaiannya. Di sini terlihat Aston yang meminta maaf atas kejadian semalam dan ia mengatakan bahwa rencana bisnis bersamanya harus tetap berjalan. Tapi Conrad masih belum bisa melupakan kejadian semalam. Ia pun meminta waktu untuk memikirkannya kembali. Sebelum pergi, Lauren meminta maaf kepada Aston atas kejadian semalam dan berharap dapat memperbaiki hubungan mereka kembali. Di akhir film, terlihat Conrad yang tengah berada di sebuah ruang kerja bersama Aston. Ternyata di sini Conrad dan Aston telah sukses menjalankan bisnis mereka. Kemudian mereka pun merayakan kesuksesan itu bersama-sama. Dan film pun tamat. Ending yang sangat mengejritkan.